Kecantikan itu bukan hanya sekedar langsing ya. Kecantikan itu dari sini. Iya, dari sini. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa mual? Nere? Pakai minyak angin. Pakai minyak angin. Kita lihat sama-sama diminum. Oke. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa mual? Dikerik, dikerokin gitu ya. Kerok ya. Menghilangkan rasa mual. Mual, aduh, mual banget nih. Langsung dikerokin. Biasanya dikerokin masuk angin ya. Terus kayaknya gue lagi mual. Sini gue kerokin. Ini gue masuk angin. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa mual? Kalau tidur kan beda. Termasuk beda ya sama istirahat ya. Saya pilih istirahat coba. Istirahat. Di tempat gerak? Istirahat aja. Ya, betul. Gerakan apa yang menandakan seseorang sedang berpikir? Caka? Pegang kepala. Pegang kepala. Berpikir kan? Pegang kepala. Pegang kepala. Kita lihat. Pegang kepala. Kalau dipilih jadi ratu, kamu kira-kira ratu apa? Ratu perdamaian. Mana hubungannya ini sama ini dong? Ini kan ijo artinya adem. Berarti damai. Ya terserah nom-nom aja dah. Angel, ya. Gerakan apa yang menandakan seseorang sedang berpikir? Ini apa sih namanya? Menaruh tangan ke belakang. Oke, biasanya ini kalau nggak lagi mikir, berarti lagi... Gerakan apa yang menandakan seseorang sedang berpikir? Mata melirik ke atas. Mata melirik ke atas. Mati. Oke, kayak begini mungkin ya. Mati. Makanan apa yang berbentuk panjang? Nom-nom. Makanan apa yang berbentuk panjang? Kue untuk. Untuk siapa? Ya untuk. Oh, untuk. Tapi sebelumnya katanya pernah jadi juara favorit di model majalah fitness. Waduh, berarti kamu badannya six pack gitu? Ya, dulu sekarang six pack, sekarang udah ini lagi. Udah jadi egg pack, 8. Atau 12 pack. 10. 12, jadi 10, 10 pack. Luar biasa. Ujian baik-baik. Ini nom-nom, bener kan? Kamu suka ngedance tuh. Bawa mulu. Makanan apa yang berbentuk panjang? Lemper. Apa yang pertama kali dilakukan pas lagi ngaca ternyata ada hantu di belakang? Teriak. Teriak. Contoh. Itu hantunya yang takut. Nom-nom nih lihat. Posisinya aneh lagi nih. Ayo nom-nom. Apa yang pertama kali dilakukan pas lagi ngaca ternyata ada hantu di belakang? Pura-pura pingsan.